Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eating Delicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, ter up to date mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, ter up to date mengenai Ayo Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Dias Aiting Hong Kong. Di sini ada gambaran Ayu Ting Ting bersama anak-anak. Wow, di sini Ayu Ting Ting sangat menyayangi anak-anak ya, karena kita tahu sendiri kisahnya bersama Bilqis Humairah Razak seperti apa. Dias Aiting Hong Kong memberikan caption di sini, dia yang penyayang. Kita tahu bahwa Ayu Ting Ting sangat menyayangi anak-anak. Di sini juga terlihat ya, Ayu Ting Ting sangat dekat dengan semua anak. Semoga Ayu Ting Ting, Bilqis, dan semua anak Indonesia bisa bahagia. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Bilqis Humairah Razak. Semoga rasa sayangmu terhadap sesama tidak lekang oleh waktu. Amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini, wow, alhamdulillah ya, di sini Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah berupa tas dari Syahrini. Siapa yang tidak kenal dengan Syahrini, artis fenomenal, cetar membahana cantik. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih kepada Syahrini yang telah memberikan tas yang cantik untuknya. Dari akun Instagram Ayu Ting Ting, thank you ya tas dan sepatu cantiknya Syah by Syahrini, lucu, suka. Dan postingan tersebut langsung dijawab, Masya Allah Neng Ayu, terima kasih sudah suka tote bag-nya. Salam keluarga, sehat selalu Ayu Ting. Jawab Ayu Ting Ting, amin teh, sami sami, sukses teh. Di sini juga ada Syahrini juga langsung membalasnya, Ayu Ting Ting love love love, Ayu Ting Ting princess Syahrini love, terima kasih. Sehat selalu untuk Syahrini, Ayu Ting Ting semoga sukses dengan semua yang telah dilakukan. Tak ada yang tak mungkin untuk bisa sukses. Sekali lagi sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Syahrini dan Syahrani, semoga usahanya makin jaya dan semangat selalu. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.